Надя, пусть и питала субъектив. Kita cuma punya kulit gelap, badan pendek, hidung pesek, telinga besar, tetek kecil, kurus kering, betis penuh, lengan lembik, muka petak, dahi sendat, mulut lebar, gigi bersimpang siur. Kita rasa rendah diri, rasa kecil hati, rasa mahu bunuh diri, rasa kecewa, rasa duka, rasa hina, rasa malu, rasa pilu, rasa rendah, rasa murah, rasa sedih. Dan kita menjerit-jerit pada Tuhan, kenapa aku tidak secantik dia? Kenapa aku tidak selawa dia? Kenapa aku tidak semanis dia? Kenapa tidak dicipta aku sesempurna dia? Tak perlu bijaksana, tak perlu hati mulia, tak perlu pandai berkata-kata, tak hormat manusia. Tak perlu rasa bahagia, tak perlu rasa cinta, tak perlu tahu tentang dunia, mahu cantik saja. Biar mereka semua pandang, biar mereka semua tenung, biar mereka terbayang-bayang, biar mereka bertambah sayang, biar mereka peluk depan belakang. Cantik subjektif itu sial belaka, akan perangai buang semuanya. Yang adili bukan Tuhan, cuma manusia. Jadi perkara pertama adalah rupa. Rupa lawa, rupa jelita, rupa cantik, rupa memikat, rupa rupawan, rupa menawan, rupa hebat, rupa memikat. Dan perlahan-lahan kita mati, bukan dengan caci dan maki, bukan dengan suara-suara yang menyakiti, bukan dengan perasaan mereka yang benci, bukan dengan persekitaran yang membebani, tapi dengan falsafah cantik yang kita bina sendiri. Tak perlu bijaksana, tak perlu hati mulia, tak perlu pandai berkata-kata, tak hormat manusia. Tak perlu rasa bahagia, tak perlu rasa cinta, tak perlu tahu tentang dunia, mahu cantik saja. Hanya mahu jadi.